Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Wa syartul mu'adzini qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin wa syartul mu'adzini al-islamu wa tamyizu wa dhukuratu. Ini bahasan kita sampai sini daripada kitab Muqaddimah Hadramiyah, masih membahas tentang azan. Jadi bahwa kita ulangi beberapa pertemuan sebelumnya, azan itu hukumnya sunnah. Azan dan iqamah untuk sholat lima waktu hukumnya sunnah mu'akkadah. Tapi sebagian ulama dari madhab Imam Syafi'i, katakanlah Imam Nawawi dalam Al-Majmu', justru beliau lebih menekankan azan dan iqamah itu, azannya ya bil khusus, azannya itu dihukumi fardu kifayah. Fardu kifayah. Ini sama seperti pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu. Jadi kalau untuk sholat lima waktu, azan ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah, ini pendapat jumhur. Artinya ada azan, ya bagus, dapat pahala mu'azzinnya. Tapi kalaupun tidak ada azan, sholatnya tetap sah. Masjid kagak ada azannya, ya gak apa-apa sih gitu. Ya paling kan orang nandain kan begitu, orang nandain masjid kagak ada azannya kan gitu. Jadi kalau sholat lima waktu antara sunnah mu'akkadah atau juga fardu kifayah. Dan itu berlaku untuk orang sendiri. Jadi kita bilang kemarin orang walaupun sholat sendirian itu tetap ada kesunahan azan begitu. Ya tentu kalau sholat sendiri azannya gak usah pakai speaker kan gitu, gak usah pakai mic gitu, gak usah minjem sound system RT, azan gak boleh gitu. Karena kalau dia azan kemudian diperdengarkan di bukan waktunya, karena kalau orang sholat sendiri kan mungkin sholatnya di tengah waktu, sudah lewat seperempat, sudah lewat 2/3, bahkan mungkin di akhir waktu, itu tetap ada kesunahan azan bagi dirinya. Kalau azannya kemudian dikeraskan, itu jadi fitnah bagi yang mendengarkan, khawatir salah memahami kan begitu. Takutnya dia dengar azan jam 2:30, ada bingung nih azan asar kecepatan apa azan zuhur yang telat kan begitu. Jadi bingung. Maka kalau azan sendiri aja, azan sendiri, karena kata Nabi Muhammad kepada sahabat, siapa tuh kemarin hadisnya kita lupa, kalau engkau datang waktu sholat maka azanlah, wa in kunta fi sahur, walaupun kamu berada di padang luas yang cuman sendirian doang, fa innahu la yasma'u mada sautaka insun wala jinnun illa Istaghfarallah. Karena tidak ada itu yang mendengar suaramu, baik itu jin atau manusia, kecuali dia akan jadi saksi kebaikan kita di akhirat. Jadi kita azan nih, gak ada orang, tapi ada pohon, ada batu, jin kan ada gitu. Jin kan ada. Jin ini kalau kita bisa ngelihat jin desek-desekan gitu, gitu. Kayak jalan Sudirman malam tahun baru gitu. Iya desek, cuman kita kagak bisa ngelihat jin gitu. Tapi ini ada. Jadi ketika dia mendengar, dia jadi saksi kebaikan nanti kita di hari kiamat. Makanya azan tetap sunnah walaupun kita sholat sendiri. Nah,
azan yang disepakati hukumnya wajib azan Jumat. Semua ulama sepakat tuh hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada orang Jumat yang wajib nih azan yang imam naik mimbar, kan ya? Imam yang naik mimbar. Di beberapa masjid azan kedua, di beberapa tempat tuh azan pertama. Emang satu-satunya kan gitu azan. Jadi kalau azan Jumat semua ulama sepakat hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada masjid bikin Jumatan, satu kampung banyak warganya pemukiman wajib Jumatan, kagak ada azan Jumat, yang dosa satu kampung. Satu kampung tuh yang dosa. Karena azan untuk sholat Jumat, azan yang imam naik mimbar tuh hukumnya fardu kifayah. Gitu. Fardu kifayah. Nah kemarin kita belum bahas tentang syartul muazzin, syarat muazzin, syarat orang yang azan untuk dikatakan dapat sunnah atau gugur kewajiban waktu azan Jumat. Yang pertama al-islamu, orangnya Islam. Jadi muazzinnya kalau bukan muazzin muslim, azannya tidak sah. Tidak sah dalam arti kalau itu azan Jumat berarti tidak menggugurkan kewajiban. Yang lain masih pada dosa atau begitu. Wa tamyizu, dan juga tamyiz syaratnya. Tamyiz itu fase sebelum balig. Jadi anak dilahirin itu balita, ntar tamyiz itu biasanya umur 6 tahun atau 7 tahun. Itu namanya tamyiz. Balig itu setelah tamyiz. Balig itu mulainya umur 9 tahun. Jadi yang kita lihat balig itu tandanya dua, keluar air mani laki-laki atau laki-laki keluar darah haid perempuan, itu terjadinya 9 tahun sampai 15 tahun. Jadi kalau 9 tahun belum keluar, ya tunggu ntar kira-kira 10 tahun keluar dah, ntar kali 12 tahun. Kalau sampai 15 tahun gak keluar juga itu tanda balig, maka baliknya pakai umur. Jadi balig tuh pakai dua, pakai tanda, pakai umur. Pertama pakai tanda, tandanya keluar air mani atau darah haid. Dan ini mulainya 9 tahun. Artinya kalau ada anak belum 9 tahun keluar air mani, itu bukan tanda balig. Karena air mani atau haid itu mulainya 9 tahun. 9 tahun Qomariyah, bukan Masehi. 9 tahun. Jadi kita nih, kita punya anak, umur anak kita dikonversi. Tanggal lahir konversi ke tanggal Hijriah. Hitung nih kira-kira berapa nih 9 tahun, kapan ternyampenya. Kalau udah 9 tahun kita tungguin, jangan-jangan udah keluar tanda baliknya. Sebelum 9 tahun, umur 7 tahun, kita wajib itu ngajak ibadah. Semua ibadah kita wajib, kita nyuruh. Dan nyuruh tuh kewajiban. Nyuruh tibang nyuruh doang. Datang nih waktu sholat nih begitu. Umur 7 tahun datang waktu sholat, suruh, wajib itu. Tong, sholat tong, gitu. Dan kalau kata Imam Zainuddin Al-Malyabari itu punya kitab namanya Fathul Mu'in, dia bilang nyuruhnya wajib make ancaman gitu. Tong, sholat tong, lo kalau bakal sholat ntar HP-nya ayah sita, begitu kan ya. Anak kecil kan lebih takut kagak dapat HP daripada kagak makan sekarang tuh. Iya gitu. Pokoknya ntar jatah makan siang kagak ada, biarin, yang penting punya HP, kan begitu. Emang anak sekarang kenyang nonton TikTok doang gitu. Jadi harus pakai ancaman itu, kata Imam Fathul Mu'in itu. Itu wajib nyuruh. Umur 7 tahun yang wajib bagi dia, ya kalau perempuan nutup aurat, nyuruh aja nyuruh. Jadi kalau kita kagak nyuruh, kita dosa. Urusan ntar dia ngerjain apa kagak, ngebelakangan. Yang penting kita wajib nyuruh gitu. Kalau udah sekali Ustaz disuruh, ya kalau kewajibannya sekali datang, ya sekali. Cuman kalau kewajibannya datang lagi, wajib nyuruh lagi. Kan kewajiban sholat tiap hari datangnya, kan begitu. Jadi setiap datang waktu sholat, tong, sholat, gitu.
Ntar kalau sholat, kani kalau ada rajin sholat johor, rajin sholat 5 waktu tiap hari 2 minggu, nanti kita jalan-jalan gitu. Jadi harus ada apa semacam kayaknya reward gitu. Tapi kalau kata itu kagak boleh kita ngancem anak. Kalau kata siapa namanya, siapa tuh, Kak Seto gitu, apa gitu. Enggak, kalau di kitab fikih harus ada ancaman gitu, kata Imam Zainuddin Alma. Nah, umur 9 tahun diperiksa udah balik apa belum. Kalau udah balik, maka itu nyuruhnya itu apa namanya, lebih banyak ancamannya agar tidak meninggalkan, dan kalau menolak boleh pakai mukul, kan gitu. Sama sebagaimana istri membangkang boleh kita pukul. Tapi kan pukulan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu pukulannya pakai siwak gitu. Jadi bukan pukul nabuk sampai orang merah gitu, sampai lapor KPAI, enggak, bukan begitu. Jadi mukul yang mendidik. Jadi sebenarnya enggak usah pakai mukul. Laki-laki jadi suami, jadi ayah tegas, itu kita enggak usah ngomong, melotot aja anak nurut kan begitu. Melotot aja anak nurut. Gimana anak mau nurut? Ngomong sama kelakuan kudu sama gitu. Kita ngomong sama anak jangan main HP mulu. Lah habis dia pulang sekolah ngeliat bapaknya main HP, dia mau tidur ngeliat bapaknya main HP kan gitu. Nyuruh jangan main HP mulu, tiap hari bapaknya megang gitu. Itu HP itu kayak setengah nyawa ada di HP itu. HP hilang bingung gitu. HP hilang bingung, padahal anak main 2 hari gak pulang-pulang, gak dicari gitu. Tapi HP hilang semenit aja gitu, udah kayak pentau begitu. Jadi omong ini jadi contoh, ngomong sama kelakuan sama gitu. Nyuruh baca Quran, anak pernah ngeliat gak bapaknya baca Quran gitu. Nyuruh tutup aurat, anak pernah gak ngeliat emaknya pakai kerudung? Kan kudu ada contoh begitu, kudu ada contoh itu. Jadi itu tamyiz. Jadi tamyiz itu biasanya 7 tahun. Artinya kalau belum 7 tahun begitu, maka azan Jumat nih, kalau ada bocah azan Jumat, itu azannya belum menggugurkan kewajiban begitu. Tapi boleh apa enggak? Ya boleh, mau boleh, terserah dia kan. Apalagi masjid penyongkongnya kan ya, mik dia yang megang, terserah. Cuman kalau hukum syariatnya, anak kecil yang belum tamyiz gitu, tamyiz biasanya umur 6 atau 7 tahun, itu disitulah mulai orang tua punya kewajiban nyuruh, kewajiban syariat begitu. Itu syarat itu kalau belum nyampe tamyiz, maka azannya tidak sah. Tidak sah dalam arti ini tidak menggugurkan kewajiban begitu. Jadi itu apa namanya, kita punya apa namanya kewajiban tamyiz. Kalaupun kita, saya mau nyuruh tapi saya bingung Ustaz, saya enggak ngerti bagaimana sholat. Maka kalau itu kita masukin dia ke apa namanya majelis-majelis ilmu. Jadi punya kewajiban kita nyuruh sekaligus ngajarin perintah agama. Kalau kita cuma nyuruh doang ngajarin enggak bisa, maka tugas ngajar boleh kita oper ke pesantren, masjid, musola, kan ada TPA-nya gitu. Ustaz, di TPA ada bayar, saya enggak punya duit. Nah, gitu. Kalau enggak punya duit, minta sama kakeknya gitu. Minta sama orang tua kita. Kalau orang tua kita enggak punya, ya minta sama mertua, neneknya, neneknya dari ibunya. Kalaupun enggak mampu, maka orang muslim setempat itu punya kewajiban biayain muslim sekitarnya yang kagak punya duit buat belajar syariat gitu. Itu kewajiban itu. Makanya kalau apa namanya kalau bisa kita itu, yang kita nih tinggal kiri kanan tetangga apa siapa gitu. Kalau ada anak yang belum ngaji dan kendalanya harta, dibayarin. Paling pengajian TPA itu sebulan berapa sih? Bulan kan apa? Ya paling mahal 150.000 gitu. Orang dulu malah ngaji cuman bayar uang minyak. Uang minyak cuma 200 perak tiap malam Senin.
bapaknya tiap nggak punya duit, akhirnya tiap malam Senin anaknya kagak ngaji gitu. Jadi masuk malam Selasa mulu, malam Senin nggak masuk dia. Jadi itu soal kewajiban kita. Jadi syarat muazin pertama Islam, kemudian tamyiz, yang ketiga dzukurah laki-laki. Maka kalau perempuan yang azan tidak sah. Itu syarat muazin Islam, tamyiz. Tapi bukan berarti anak kecil enggak boleh. Boleh anak kecil azan. Cuman pada azan yang memang ini kewajiban seperti azan Jumat, anak kecil jangan dulu gitu. Anak kecil ntar dulu, anak kecilnya nanti azan lima waktu dah. Itu pun kalau kita melihat azan lima waktu sunnah. Kalau kita melihat azan lima waktu itu juga sebagai fardu kifayah, maka orang gede yang kudu ngejalanin. Anak kecil azan nih, habis itu azan lagi orang gedenya, begitu. Kalau kita melihat azan sebagai hukumnya fardu kifayah, agar bisa gugur kewajiban, maka syaratnya dia orang Islam, tamyiz, wadzukurah, dan juga laki-laki. Wayukrohu, dan dimakruhkan. Apa yang dimakruhkan ketika azan? At-tamtid, yang pertama tamtid. Tamtid itu kalau bahasa Indonesianya merubah redaksi azan. Manjangin yang kagak dipanjangin, mendekin yang kudunya panjang, hurufnya berubah begitu. Seperti Allahu Akbar, Akbar kan pendek tuh, Akbar. Akbarnya dipanjangin, Allahu Akbar. Nah, itu enggak boleh itu. Asyhadu alla, A-nya dipanjangin, asyha. Nah, itu juga sama tuh. Itu namanya tamtid, merubah redaksi azan. Yang mana itu perubahan itu memanjangkan yang harusnya pendek atau memendekkan yang harusnya panjang, kan begitu. Kalau Allah kan memang panjang, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Dan tidak ada apa namanya, tidak ada batasan ketika azan, karena azan memang harus lantang. Ketika azan harus lantang, maka memang yang panjang dipanjangkan. Yang penting tidak merubah maknanya, begitu. Itu namanya tamtid. Tamtid itu biasanya yaitu tadi ada harokat yang dipanjangin padahal dia pendek, atau menambah huruf setelah ujung redaksi, begitu. Apa sih kalau bahasa orang dangdut cengkoknya kebanyakan, begitu. Hayya 'alas shalah. Ah, itu tuh. Itu udah ngelahirin huruf berapa biji tuh kan gitu. Udah kebanyakan. Jadi kalau panjang-panjang aja peluru, enggak usah dibelok-belokin. Dulu ada azan yang kayak begitu tuh. Namanya Saiful Jamil dulu. Dulu. Gitu. Dulu azan dia begitu modelnya itu. Yang Kori A, yang Korinya Dewi Persik gitu. Cakep tuh. Dulu ada di TV acara apa lupa saya waktu itu. Wal kalamu fihi, dan juga dimakruhkan yang pertama tamtid, yang kedua dimakruhkan berbicara ketika apa namanya azan. Jadi bukan apa namanya bukan keharaman tapi kemakruhan. Artinya jangan sampai kalau lagi azan kita berbicara. Apalagi ngobrolnya sama muazzinnya, oh, repot lagi itu. Muazzin lagi azan kita ajak ngobrol. Jadi tidak, bukan tidak boleh, tapi dimakruhkan. Apa yang tidak menjadi kebutuhan, bukan sesuatu yang penting, maka ditangguhkan sampai azan selesai. Begitu. Wal kalamu fihi makruh, berbicara ketika azan itu makruh. Wa tarku ijabatihi, dan juga makruh meninggalkan jawaban. Jadi yang pertama makruh merubah, kemudian yang kedua adalah berbicara, kemudian yang ketiga tarku ijabah. Ijabah itu apa? Meninggalkan jawaban. Artinya ketika azan kita enggak jawab, itu makruh begitu. Makruh. Kalau makruh berarti enggak dosa. Ya makruh sih enggak dosa. Cuman kalau makruh tiap hari kan malaikat juga gedek gitu kan. Tiap hari ngerjain makruh. Jadi makruh memang tidak menghasilkan dosa. Tapi perbuatan ini dibenci oleh syariat. Kebencian yang makin lama itu bisa jadi keharaman.
kebencian apa-apa, kemakruhan yang ditumpuk itu bisa jadi keharaman. Maka ketika azan diam lalu menjawab apa yang diucapkan oleh muazin, mengikuti ucapan yang sama dengan muazin kecuali pada hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah jawabnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau as-salatu khairum minan naum, jawabnya apa? Kalau as-salatu khairum minan naum, kalau kita pakai hadis Nabi Muhammad, memang tidak disebutkan tuh. Kata Nabi Muhammad, maka faqulu kama qala al-muazzin. Ucapin apa yang diomongin sama muazzin. Illal hauqalah. Kecuali pada hauqalah. La haula wala quwwata itu. Di hayya 'alatain. Hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Jadi kata Nabi Muhammad, hadis soal jawab azan cuma ini doang nih. Ucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin. Maka ketika muazzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, ya kita juga jawab as-salatu khairum minan naum. Tapi kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi, Imam Nawawi Ad-Dimashqi, Imam Nawawi Ad-Dimashqi itu punya kitab Al-Adhkar. Dalam kitab Al-Adhkar beliau mengutip satu riwayat dari salah seorang sahabat bahwa ketika as-salatu khairum minan naum, azan subuh itu disunnahkan kita menjawab bagaimana sadaqta wa baralta wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Itu kata Imam Nawawi, ada riwayat dari salah seorang sahabat ketika as-salatu khairum minan naum jawabnya sadaqta wa baralta wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Begitu. Termasuk juga ketika iqamah. Kalau kita baca hadis, kalau iqamah ikut baca apa enggak? Enggak ada apa-apa. Tapi Imam Nawawi dalam bab yang sama menuliskan riwayat bahwa ternyata Nabi Muhammad pernah mengajarkan, walaupun riwayatnya tidak masyhur. Ada riwayat setelah iqamah tuh, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu jawabnya kata Imam Nawawi dalam kitabnya, aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Begitu. Jadi sunnah nih menjawab azan. Artinya makruh kalau kita tidak menjawab azan. Wa ayyu adzina qa'idan, sunnah selanjutnya apa? Makruh selanjutnya yaitu dia azan dalam keadaan duduk. Like azannya duduk begitu. Tapi boleh apa? Boleh enggak apa-apa. Cuman dimakruhkan. Kenapa sih dimakruhkan, Ustaz? Karena contoh yang kita dapat dari Nabi, azan kagak pernah duduk. Dulu zaman Nabi Muhammad yang azan itu Bilal. Bilal itu biasanya kalau azan naik ke rumahnya Ibnu Umar. Naik di rumahnya Ibnu Umar, beliau azannya dalam keadaan berdiri. Enggak pernah sekalipun kita dapat riwayat bahwa Bilal azannya itu duduk. Maka itu apa yang dilakukan oleh Bilal, termasuk belok kanan belok kiri itu kalau orang azan, itu sunnah Bilal. Itu emang disunnahkan karena Bilal begitu. Terus tangan nutup nutup kuping begitu. Ini emang sunnahnya begitu, apa memang Bilal seperti itu begitu. Itu dimakruhkan duduk auraqiban, atau juga makruh azannya sambil mengendarai kendaraan, entah itu kuda, onta, atau kita di mobil, atau kita di motor begitu. Nah, itu dimakruhkan. Illal musafir raqib, kecuali bagi orang musafir. Jadi kalau kita bukan lagi safar, ya enggak disunahkan. Tapi kalau memang dia ke dalam keadaan musafir, boleh azan dalam, artinya tetap dapat kesunahan begitu. Wa fasiqan, dan juga dimakruhkan kalau yang azan itu fasik. Jadi baiknya yang azan itu orang adil. Fasik itu lawannya adil. Fasik itu artinya mengerjakan keharaman atau meninggalkan kewajiban secara zahir, kelihatan sama orang. Ini kita satu kampung, satu RT kan kenal, no, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ada satu orang di kampung kita tuh yang kalau keluar rumah itu cuma pakai kolor doang kan gitu.
pusar kelihatan, dengkul kelihatan, itu fasik namanya. Tiap hari begitu, secara zahir terlihat oleh orang-orang bahwa dia meninggalkan kewajiban, dia meninggalkan kewajiban nutup aurat. Maka orang fasik apa konsekuensinya? Azannya tuh makruh. Orang kayak gitu jangan azan begitu. Ikhdi kalau mau datang ke musala masjid datanglah, nggak usah azan gitu. Tapi azan boleh sih, cuman makruh. Termasuk orang fasik itu kan nggak boleh jadi saksi. Nggak boleh jadi saksi, sebahagian ulama mengatakan tidak boleh jadi guru agama. Jadi guru agama orang fasik itu sebagian ulama tidak menyukainya. Karena agama itu harus diambil sebagai pegangan dari orang yang juga cakap agamanya begitu. Jadi orang fasik itu memanggil apa namanya untuk berjamaah itu apa namanya tidak disukai gitu. Jadi fasik lagi mana Ustaz? Kalau orangnya udah tobat ya enggak apa-apa. Jadi dulu kita lihat orangnya dulu. Kita tahu nih orang emang tiap hari kalau keluar cuman pakai kolor doang gitu. Kadang kencing juga sembarangan, ketemunya pohon dia kencing di situ. Kan gitu. Man sekarang orangnya baku, nutup aurat, udah azan langsung. Ah itu udah. Jadi sosial tuh yang kemudian merubah statusnya. Jadi orang-orang bersaksi, ya dia sih dulu begitu, enggak sekarang mau soleh gitu. Nah itu kemudian status fasiknya berubah jadi adil. Jadi kalau orang adil itu lawannya fasik, yaitu adil itu secara zahir ngerjain kewajiban meninggalkan yang haram, itu secara zahir gitu. Urusan di luar mata kita mungkin dia pernah main judi atau apa namanya, kita lihat sih dia soleh, di masjid rajin begitu. Dari masjid kita lihat nunduk kayak lagi zikir, rupanya dia main slot di HP. Nah itu kan bukan urusan kita gitu. Artinya secara zahir soleh itu adil. Yang maksiat yang di luar mata kita enggak bisa kita jadiin patokan. Tapi kemaksiatan yang kelihatan ya itu yang kita hukumi begitu. Urusan mau dia kayak gitu Ustaz. Dia sama emaknya sayang, ya urusan sayang sama mama kewajiban kita semua gitu. Cuman yang zahir nih orang auratnya kemana-mana. Kalau ngomong bohong, kalau janji hianat, tangannya pernah nabok orang kagak ada sebab, ya fasik begitu. Tapi dia sayang banget sama istrinya, bodoh amat urusan sayang mah. Ini yang zahir gitu, yang zahir yang kelihatan. Maka kayak gitu fasik tuh, orang fasik nggak boleh jadi guru agama, nggak boleh jadi saksi. Jadi saksi nikah kagak boleh. Ini penting, kita kalau mau nikahin kan rukunnya ada wali, dua saksi, kemudian ijab kabul. Itu saksi syaratnya harus adil. Jangan apa pejabat. Nih mohon maaf, gitu. Kalau pejabatnya ketahuan pernah bohong, jangan jadiin saksi nikah begitu. Jangan mentang-mentang kita koleganya pejabat nih, biar nikahan anak kita keren saksinya. Ya jangan keren-kerenan, urusan nikah mah urusan ibadah. Kalau pejabatnya mah aman-aman aja gitu ya. Pejabat yang aman kira-kira kayak menteri siapa ya, pejabat yang aman ya. Susah nyebutnya gitu. Saking banyaknya susah jadi nyebutnya. Udah ketahuan dulu kampanye begini, tahu-tahu begitu. Itu udah bohong. Jangan, itu fasik, jangan jadiin saksi begitu. Dia udah hadir aja kita udah syukur gitu maksudnya. Udah hadir syukur, tapi jangan jadiin saksi. Yang jadi saksi siapa? Yang adil. Siapa yang adil? Gurunya. Ini kan pengantin punya guru-gurunya begitu. Atau Roni itu merbuat agama, merbuat masjid kan adil itu. Masjid itu apa namanya maghrib jam 6 sore, dia jam 6 pagi udah nongkrong di masjid, kan kurang soleh apaan merbuat kurang. Kan gitu. Au junuban au muhdisan, kemudian makruh kalau yang azan orang junub atau orang muhdis. Ini makruh berarti boleh sebenarnya. Jadi kita enggak punya wudu nih. Udah datang waktu apa namanya waktu zuhur, datang waktu maghrib kayak Ramadan nih. Kita emang mau orang sini kebanyakan ngandelinnya masjid. Datang ke masjid kita batal wudunya. Udah datang waktu maghrib, kalau kita belum azan orang-orang kagak buka puasa kan gitu. Udah azan dulu dah enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, itu mah ada keadaan yang istilahnya dibutuhkan.
Tapi sebisa mungkin azan dalam keadaan suci. Kenapa? Karena azan itu zikir. Nabi Muhammad pernah mengatakan, inni akrahu an azkurallaha illa ala tuhrin. Saya itu benci, kagak demen kalau zikir lagi dalam keadaan tidak suci. Makanya dulu Nabi Muhammad pernah buang air. Ketika buang air ada sahabat yang ngasih salam, lalu Nabi Muhammad gak jawab salam. Padahal jawab salam itu wajib. Jawab salam wajib, tapi karena beliau sedang buang air kecil, beliau kagak jawab. Selesai buang air kecil, kemudian dia istinja, bersih-bersih, baru kemudian dia jawab sambil bilang, inni akroh, saya benci kalau saya berzikir, karena jawab salam kan ada zikirnya, ada nyebut nama Allahnya. Kalau saya nyebut nama Allah tapi enggak dalam keadaan suci, begitu. Jadi ini juga yang kemudian apa kata ulama dimakruhkan kita berzikir dalam keadaan berhadas. Jadi kalau mau berhadas walaupun tidak syarat, cuman sebaiknya berzikir dalam keadaan suci, begitu. Illa idza ahdatsa asna al adzani, kecuali kalau dia berhadasnya pas tengah-tengah azan. Lagi azan nih. Hayya 'ala shalah, pas lagi hayya 'ala shalah kemudian kentut gitu. Hayya 'ala shalahnya kepanjangan hayya 'ala shalah gitu. Tahu-tahu ujungnya trut ada yang keluar. Terus gimana Ustaz? Kalau ada yang kentut di tengah azan, fayutimahu, dia sempurnain. Dia beresin. Jadi kita enggak usah. Kalau wudu dulu gimana Ustaz? Wudu dulu, kalau wudu dulu berarti kudu ngulang dari awal. Karena ada jeda. Kan di pertemuan lalu kita bilang syaratnya azan tuh kudu mualah nyambung. Maka kalau dia dipisahkan harus diulang dari awal. Wa tawajjuh li ghairil kiblah, dan juga makruh kalau ngadepnya bukan ngadep kiblat. Jadi azannya disunnahkan untuk menghadap ke kiblat. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Wa sunnat tartiluhu, dan disunnahkan di dalam azan untuk tartil. Insyaallah di pekan yang akan datang. Sebelum ditutup, ada beberapa menit kalau kita mau tanya jawab silahkan, kalau tidak ada kita akhiri. Ada pertanyaan? Kenapa? Azan yang di HP dijawab apa enggak ya? Karena azan yang di HP itu tidak memenuhi syarat azan. Karena dia tidak diucapkan oleh orang Islam, artinya dia bukan mukallaf. Itu hanya rekaman gitu. Dan itu tidak dilakukan secara langsung. Kalau ini dengan keterbatasan referensi, nanti kita lihat lagi fatwa ulama yang lain. Tapi azan yang ada di TV termasuk azan yang ada di HP Android itu tidak memenuhi syarat azan. Kalau sesuatu itu tidak memenuhi syarat, berarti sesuatu itu tidak bisa terikat dengan hukum-hukum yang terkait, begitu. Maka itu itu tidak perlu atau tidak ada kesunahan menjawab, karena aslinya memang itu bukan azan. Dia hanya memberikan informasi waktu sholat gitu. Tapi itu yang bisa saya sampaikan dengan keterbatasan. Tapi insya Allah kita gali lagi di minggu akan datang soal azan elektronik begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.